Kompolnas mengaku pertemuannya dengan Kabareskrim Komjenpol Budi Waseso tidak membahas perihal pencopotan dan mutasi jabatan. Namun Kompolnas menilai bahwa apa yang dikerjakan oleh Budi Waseso selama menjabat sebagai Kabareskrim murni penegakan hukum. Memang kalau soal apa ya namanya soal mutasi ya, apakah itu ini adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Kapolri melalui Wanjakti. Kompolnas tidak memiliki jalur atau akses untuk ke sana begitu. Nah, tetapi kalau kami melihat ini dikaitkan dengan kasus begini, kita sudah mendapat penjelasan bahwa apa yang dilakukan oleh Bareskrim ini, saya setuju dengan kata-kata Pak Kabareskrim, ini murni penegakan hukum. Murni penegakan hukum, sehingga kalaupun mungkin ada pertimbangan lain terhadap keputusan Kapolri maupun Wanjakti terhadap Kabareskrim, saya kira ini tidak bisa berpengaruh ya, tidak bisa mempengaruhi atau dikait-kaitkan dengan pendekatan.